Penyelundupan narkotika ke Indonesia sekitar 80% masih dilakukan melalui jalur laut. Jaringan narkotika internasional kerap memanfaatkan kurir lokal dan adanya keterlibatan dari oknum aparat. Market peredaran narkoba paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Namun, pengendaliannya sebagian besar di lembaga permasyarakatan. Langkah strategis apa yang perlu dilakukan pemerintah? Ya, itu data-data lama. Ya, data-data uh, jaringan yang pernah diungkap di Indonesia itu jaringan itu yang tadi disebutkan. Ya, mulai dulu memang terkenal Golden Triangle kemudian berubah dari ya, Golden Peacock, gitu ya. kemudian belakangan ada uh, dari uh, Turki, belakang lagi juga ada dari Cina. Ya, Cina itu terakhir-terakhir ini banyak dan semuanya ketangkapnya itu menggunakan jalur laut. Kenapa jalur laut? Karena membawa narkotika dalam jumlah besar. Ya, kalau dulu ya kan? 10 tahun yang lalu untuk bisa menangkap narkotika 1 kilo itu sudah sangat bagus. Ya, kalau sekarang ini sudah ton. Ya hitungan sekali tangkap ton. Baik itu dilakukan oleh penyidik BNN maupun penyidik Polri itu satu ton. Artinya ada dua hal ya, gini yang harus diperhatikan bahwa jaringan narkotika itu, yang jaringan bisnis narkotika ke Indonesia itu sudah sangat besar. Ini disebabkan karena apa? Dimannya tinggi. Secara tidak sadar, diman di Indonesia itu sangat tinggi. Ya, untuk narkotika jenis baru itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Masyarakat tidak perlu khawatir. Begitu ditemukan, dia ya, narkotika jenis baru. Hari berikutnya, sudah bisa minta kepada menteri kesehatan untuk dijadikan diputuskan menjadi lampiran undang-undang narkotika. Jadi, tidak ada kesulitan. Jadi, narkotika jenis baru itu ya wajar-wajar saja, karena itu bikinan dari para pembuat, ya kan? Ahli-ahli membuat narkotika, ya kan? Nah, ini kalau di Indonesia ditemukan dia ya kan itu hari berikutnya itu bisa dimintakan kepada menteri kesehatan. Iya langsung narkotika baru jenis baru itu langsung menjadi lampiran undang-undang narkotika. Besoknya langsung bisa dilakukan eksekusi, bisa di uh, bisa. Jadi ini. Jadi ya kalau dulu kita ingat ya zaman Rafi Ahmad itu kan ada katinon ya. Ketika itu belum diputuskan sebagai narkotika, jenis narkotika ya. Kemudian Menteri Kesehatan serta merta membuat keputusan bahwa katinon adalah ya kan jenis narkotika masuk golongan sekian. Udah langsung menjadi lampiran undang-undang narkotika. Ya, pertama ya bagi Menteri Kesehatan ya kan itu sebagai menterinya narkotika ya kan yang ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab tentang penanggulangan narkotika ya harusnya harus berjuang untuk merehabilitasi penyalahguna di Indonesia ini. Ya kalau aku jadi menteri kesehatan sebulan berikutnya harus ada rehabilitasi penyalahguna di seluruh Indonesia merata sehingga apa hakim Ketika memutuskan dokumen rehabilitasi, ya bisa ditempatkan di kotanya masing-masing. Ya, jadi aparat ini memang ya sebagai petugas juga kadang-kadang juga membuat sulit penanggulangan narkotika. Jadi ini makanya aparat ini harus dilatih, harus profesional dalam menanggulangi narkotika, supaya dia tidak Pertama, tidak salah dalam penanganannya. Yang kedua, tidak terlibat masalah penanggulangan narkotika. Tidak terlibat jadi pengedar narkotika. Tidak terlibat jadi penyalahguna narkotika. Ini harus benar-benar pemerintah harus mengawasi. Karena ini selama ini disinyalir sudah terlalu banyak ya aparat yang terlibat dalam masalah narkotika, baik sebagai penyalahguna maupun sebagai pengedar. Ya atasan harus serius gitu ya. Jadi atasan harus menerangi anak buahnya satu-satunya cara cuma itu. Ya hasil penelitian itu Jakarta, Medan, ya, Rio ya itu itu hasil penelitian ya mereka banyak penyalahguna yang ada di sana sehingga banyak pengedar yang nyasar ke situ. Ya mestinya. Iya kan, BNN sebagai koordinator P4GN itu melaksanakan pencegahan dan pemberantasan itu secara serempak terintegrasi. Penyalahgunanya, iya kan, direhabilitasi, pengedarnya di penjara. Kenyataannya pelaksanaan program P4GN itu kan semuanya di penjara. Ini tidak menguntungkan. Ya yes, kembali lagi ya pencegahan itu memang harus menyeluruh totalitas yang intinya ya masyarakat Indonesia tidak menjadi penyalahgunaan narkotika. Nah kuncinya ya kan ada pada informasi agar penyalahguna masyarakat tidak dibujuk, dirayu, diperdaya menggunakan narkotika itu kunci. Jadi penyalahgunaan pencegahannya tidak uh, sekedar memberikan pengetahuan ya tidak sekedar uh, bersosialisasi ya kan tidak bersegar cerita tidak sekedar uh, stop narkotika tapi lebih menekankan pada rakyat Indonesia jangan sampai dibujuk, dirayu ya ditipu, diperdaya menggunakan narkotika. Itu kuncinya. Karena sekali mengkonsumsi ya kan mereka akan menjadi pecandu narkotika. Ya kan? Jadi memang meskipun Anda ngerti ya, narkotika itu berbahaya, bisa menyebabkan sakit ketergantungan. Tapi kalau sudah terlanjur ditipu, mau apa? Ya kan? Kalau sudah terlanjur ditipu, pasti nggak bisa berbuat apa. Itu sebabnya ya kan, penyalahguna itu adalah korban kejahatan yang harus dapat perlindungan dari negara ini. Ya kan? Melalui siapa? Melalui penegak hukum, melalui pemban fungsi rehabilitasi. Mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, gitu. Nah itu makanya, itu sekali lagi harus dibentengi itu. Jadi jangan sampai kena tipu daya. Kita harus curiga, gitu loh. Misalnya disuruh ngirim barang, nggak tahu. Iya kan, dia sengaja ditipu. Ya tapi ingat, ongkosnya besar. Nah ini yang harus kita harus curiga. Makanya kalau kita disuruh ngantarkan barang, ya kan, dengan ongkos besar, ya kan, cuman ke situ aja, ongkosnya 5 juta, gitu kan. Ini terjadi kasus real ini. Ya tidak sampai uh, ke kota lain, masih dalam satu kota ngirim barang kemudian di tengah jalan ketangkep. Jadi, di tengah pandemi, iya. Ini masalahnya, ya kan? Jadi oleh karena itu harus dibentengi, jangan sampai ditipu, dicegah, dirayu, dibujuk untuk menjadi kurir. Karena menjadi kurir itu ada dua, ada yang sengaja memang jadi kurir. Saya berangkat, ya kan, sengaja. Tapi ada juga yang tidak tahu karena dibujuk tadi. Itu sebabnya apa namanya harus dipilah-pilah penanganannya ya semuanya pencegahan narkotika menjadi tugas semua uh, stakeholder ya semuanya tidak bisa sendiri itu pencegahan ya kan kalau rehabilitasi itu menjadi tugas menteri kesehatan menteri sosial dan bnn kalau penegakan hukumnya ya kan itu menjadi tugas Polri, ya kan, BNN, Jaksa dan Hakim. Sehingga penanggulangan narkotika itu membutuhkan, ya kan, minimal 10 kementerian dan non kementerian untuk bekerja sama. Dan inilah yang sulit untuk membuat satu persepsi menjadi integrated, ya kan, penanggulangan narkotika. Itu yang sulit. Ya itu salah satunya memang adanya ego sektoral, ada tugas masing-masing ini tidak bisa terintegrasikan. Karena memang tugas penanggulan narkotika itu minimal ada 10 kementerian, non-kementerian ya, yang harus kompak menangani masalah narkotika. Di mana punya tugas yang berbeda-beda gitu ya. Ya Gini ingat ya, jadi seluruh negara termasuk Tiongkok itu melarang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi seluruh negara di dunia ini melarang itu. Jadi tidak ada negara yang permit menjadi produsen narkotika, enggak enggak ada. Ya kan? Yang perlu dipahami ini, ya kan? Tiongkok juga dia perang mati-matian gitu, ya kan? Kemudian Amerika juga sama. Kemudian India juga memerangi narkotika. Masalahnya, ya, ya kan? Ada negara-negara yang butuh narkotika. Ya kan? Bukan negaranya yang butuh, tapi penduduknya prevalensi yang tinggi membutuhkan narkotika. Nah itulah yang diisi oleh warga negara dunia yang ingin men-supply kebutuhan Narkotika. Terjadilah bisnis. Iya kan? Terjadilah tawar-menawar. Ada penawaran, ada permintaan. Iya kan? Terjadilah bisnis narkotika. Jadi ingat, negara manapun di dunia itu melarang penyalahgunaan dan peredaran. Negara-negara yang tidak ada penyalahgunanya, iya kan? Tidak akan ada peredaran gelap narkotika. Negara-negara yang semi-semi, iya -semi, kan? Peredaran narkotika ada tapi banyak tetap ada peredaran mungkin dipenuhi dari dalam negeri negara-negara yang kebutuhan narkotikanya tinggi maka akan dipenuhi oleh negara-negara lain. Jadi kenapa penyalahguna ya kan jaringan peredaran gelap narkotika banyak dikendalikan di lembaga pemasyarakatan ya kan? Nah karena memang gini penegakan hukum penegakan hukum terhadap pengedar narkotika itu apanya harusnya sangat berat karena ini transnasional crime iya kan hukumannya boleh hukuman seumur hidup iya kan ya boleh dihukum seumur hidup tapi harusnya ditindaklanjuti juga dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, ini pencucian uang ini. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dilaksanakan. Akhirnya apa? Mereka dipenjara dan hukuman berat, tapi duitnya akeh. Iya kan? Dia di penjara bisa mempengaruhi siapa saja. Dan ini terbukti bisa mempengaruhi kepala lapas, bisa mempengaruhi apa penjaga-penjaganya. Iya kan? Ini bisa terbukti ini. banyak yang situ. Itu sebabnya banyak pegawai lapas yang bermasalah dengan <laughs> ya kan? Disiplin kemudian dipecat. Banyak. Nah, ini permasalahannya. Yang kedua, yang ketiga ya kan? Penyalahguna itu yang di itu tidak diputus jaringan bisnisnya. Jadi dia masih bisa mengendalikan bisnis. Oh, jaringan yang enggak diputus kok. Iya kan? meskipun dalam penjara dia mempengaruhi ya aparat di penjara kemudian dia tetap bisa punya uang tetap bisa mempengaruhi bisnis narkoba dia masih bisa impor dan bisa masih menjual karena jaringannya tidak diputus padahal undang-undang menyatakan ya kan dihukum secara pidana dituntut tindak pidana pencucian uang hartanya dirampas ya kan untuk negara yang ketiga, diputus jaringannya. Nah ini yang dua nomor tiga ini belum tentu dilaksanakan. Sehingga dia bisa komunikasi. Yang nyata itu adalah dihukum pidana, di penjara berat. Nah itu nyata itu, ya kan? Ya, itu nyata. Tapi kalau yang dua, nomor tiga, apakah bandar narkoba itu eh, yang ketangkap sini meskipun orang asing dimintakan bantuan negara asal untuk disidik dengan tidak pidana pencucian uang? Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Pengalaman saya waktu menangkap Hong Jiping, ya, sindikat narkotika, itu kita mintakan ke Taiwan untuk menangkap, untuk menyidik tidak pidana pencucian uang kepada keluarganya. Dan orang-orang yang menyuruh yang terlibat dalam narkotika di sana, buktinya bisa. Lu memang undang-undang narkotika sudah ada, perapasan asetnya sudah masuk dalam undang-undang narkotika. Eh, iya, kemudian diikuti dengan tindak pidana yang lain, ya kan? Seperti korupsi, nah, itu ngikuti saja. Tapi undang-undang narkotika itu tindak pidana pencucian uangnya sudah lebih dulu masuk dalam undang-undang narkotika.